Desa 207 atau selap yang diswep 18 orang disahkan positif. So video. Aku tak tahu nak kategorikan ni sebagai vlog ke tak, tapi ya. Welcome back to my channel. Maybe aku post video ni kat IG, so welcome back to my video, next video. So video ni special sikit, agak interesting sebab video aku buat sebab petang tadi aku dengar berita, aku tengok Google, aku tengok website kan. UUM diumumkan oleh kerajaan PKPD atau KKM, PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan yang diperketat ataupun dalam bahasa Inggeris EMCO, Enhanced Control Movement Order. So yeah, disebabkan oleh kes COVID yang meningkat ni daripada 207 orang tak silap yang diswep, 18 orang disahkan positif. So it's quite higher untuk percentage daripada 200 orang tu, 18 orang daripada 200 orang. So yeah, and untuk yang latihan pun ni dah kena kawal lah. So aku bukan nak, video ni bukan nak salahkan siapa atau nak blame siapa, tapi kita jaga kita. Yang aku nak tambahkan tagline, kita jaga kita ya. So harap semua kawan-kawan aku yang berada di campus ataupun yang macam aku sekarang dekat kaki, sebab aras aku sendiri, blok aku, aras aku, aras tiga, salah seorang disahkan positif. So semalam pun aku sendiri dah buat swab test, kena buat swab test dengan main gelang. Hopefully dalam masa 3-4 hari ni dapat keputusan PCR negatif lah. Untuk hopefully daripada tak silap aku hari tu, untuk sama aras aku ada 80 lah. So harap semuanya negatif. Itulah untuk yang berada dekat campus ataupun siapa lah, kita dah sampai minggu ke-14 ni, minggu ke-13 eh, ke 21. Lagi 2 weeks nak habis semester ni, then all happen right now. Semua dengan assignment, dengan project lagi tak siap kan. Kita semua tengah busy. So hopefully korang stay strong. And kita, aku tahu tak senang nak hadapi benda ni kalau yang koyak. Aku dah pindah kaki, so aku okay, taklah nak aku okay, tapi we need to survive. And hope kat orang-orang yang semua kat luar tu yang berdamai, aku syarat berdamai. Kau boleh tengok kat channel dia, Muhammad Nur, dia tak tahu dia buat video ke tak, tapi dia pun kena lockdown dekat blok lain, dekat blok TNB, dekat bilik dia sendiri. Tu Anik dekat bilik sebelah, Jude dekat bilik sebelah juga sebab kita orang satu aras kan. So yang lain-lain yang kita orang dekat nasis-nasis lain tu still strong, tak apa, maybe dapat makan nafi depan ni kan, sebab sekarang semua tak ada keluar-keluar. So everything order online. Jadi kita jadi kita kan nak putuskan rantai COVID ni. Maybe ada hikmah sebab ni. Okay, kita tahu depan ni lebih sampai dia. Jadi macam orang boleh lebih enhance ke orang-orang atur kan penyelam balik, sebab katanya ni berlaku selepas studio balik air kan. So mestinya positif tu lepas orang balik air, kita tak balik campus, dan kat situ lah tersebarnya. Yelah, saya nak salahkan siapa, kita pun tak tahu benda tu. Dan pun UM dah lakukan yang terbaik before diorang masuk ke main campus pun diorang dah kena isolation, tapi benda tu nak berlaku juga, so kita tak boleh salahkan siapa.
forward and just apa untuk putuskan apa dan tanya COVID, okay? Yeah guys, that's all for this video. I hope you enjoy. Not enjoy? Keep positive. And kalau sesiapa bosan ke masa risau, kita boleh buat game online kan? Or anything online, kita main game online, ada bantu semua ada. So yeah, that's all for this video. I hope kita semua selamat dan doakan aku juga ya, negatif keputusan yang aku ambil dengan wujud negatif untuk swab test ni. And that's all for me. Thank you. Peace. Bye.